Kalau di media sosial, sebenarnya sokongan padu warga media sosial hari ini kepada kempen memerangi denggi menerusi hashtag Cukup Setakat Samson diteruskan lagi hari ini. Menerusi sokongan di page Facebook Oh Media hari ini, ramai juga yang berkongsikan tips mereka dan juga pengalaman berkaitan demam denggi. Bagi Nazrul Hisham, dia mencadangkan agar minum sup ketam dan juga melakukan aktiviti bersenam untuk mengeluarkan peluh. Rozaimi pula berkongsikan kaedah mencegah nyamuk dengan menggunakan daun pandan dan juga serai. Dalam hal berkaitan, Ina Omar pula berkongsikan pengalamannya dalam menghadapi seksaan semasa diserang denggi sebelum ini. Tidak kurang dengan itu, ada juga yang ke tahap fobia dengan nyamuk selepas diserang denggi. Teruskan sokongan anda memandangkan kes denggi ini perlu dikawal sepenuhnya dan diperangi habis-habisan.